ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021. Hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan Bakat. Aktor muda ganteng berbakat. Masih ada lagi, Oma. Apa? Ada lagi. Ada lagi. Wah, pokoknya Jumat ini benar-benar kita tutup weekend dengan indah. Ah, betul. Ya. Kita panggil ini dia, Dewa Dayana. Ini adalah anak dari pasangan aktor senior. Siapa ya? Anaknya siapa ya? Kita lihat fotonya. Ya ampun. Aduh. Ini sama mama di mana fotonya, Dewa? Ini aku di Candi Prambanan kalau nggak salah. Oh. Gede banget bocah. Oke, berarti kalau kamu anak keberapa? Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara, anaknya dari Kania Paramita dan juga kakak Gusti Randa. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang... Mau ada gak sih nyamuknya? Gue sampe gak denger. Mama kok gak ada nyamuk sih? Apa? Gak ada nyamuk. Gak, mana bunyinya gak jelas? Bunyi dong. Gua yang ditarang. Iya dia orang. Oke, nah. Cuma jatuhnya nendang. Tapi kan gini, kalau Dewa sendiri kan memang dari papa dan mama yang memiliki jiwa seni. Yang lebih support kamu yang maksudnya di acting atau apapun itu, mama atau papa? Seimbang sih, karena mereka juga memberikan banyak pengetahuan, pengalaman. Jadi aku tuh punya privilege jatuhnya, jadi gak perlu mengalami banyak hal. Tapi aku punya ilmu yang banyak dari mereka berdua sebenarnya. Oke, nah tapi... Kamu sebagai anak aktor membantu karir kamu, itu ditanya. Pintar. Barusan udah ditanya. Iya, aduh, barusan udah ditanya. Fokus dong. Gini. Bro, kalau lagi ngedirect di floor, fokus dulu baru lihat-lihat bintang tamu. Tapi gini. Sambung, maaf ya. It's okay, bro. Mereka ini sering ngajarin, tapi mama dan papa yang paling sering ngajarin kamu acting yang mana? Mereka memberi kebebasan sih, jadi gak terlalu mendikte aku. Okay. Jadi aku diberikan kebebasan juga ya, untuk mengolah diri segala macamnya. Oke, okay, nah setelah sekarang ini udah jadi pemain profesional, apa pesan dari papa dan mama khususnya untuk di entertain? Gak banyak sih, paling cuma satu, paling attitude sih, gak terlalu banyak. Misal kayak kamu harus seperti ini, enggak sih, biasa. Cuma lebih ke jadi kamu harus baik, attitude kamu dijaga gitu doang. Betul ya. Dan Dewa ini juga jago ngedance loh ala Michael Jackson. Aku ada tayangannya, coba. Oh iya. Nice. Keren banget. Sekarang kita akan tantang Dewa, Wendy, dan juga Igun untuk dance ala Michael Jackson. Iya. Gue jatuh. Nyangkut. Come on, man. Iya. Dewa. Jagoannya
Gunawan. Michael Jackson begitu enggak ada. Michael. Gua bilang, yang begini Michael Salon kali ini ya. Beda ya. Oke. Oke, cowok-cowok boleh silakan berdiri. Salsa. Salsa jadi juri sama Kak Ayu ya. Iya, boleh. Sama Tante Ayu. Ya, Tante. Oh iya. Kakak. Apa? Kakak sayang. Kakak. Oke. Oke. Okay. Ini para Wen, sorry Wen. Wen, lo kalau di kiri kayak ganteng lo kayak ketutup. Lo di tengah dong, Wen. Enggak dong. Ini terakhir. Punchline. Iya. Kan terus ujungnya ya. Iya, dia emang bener-bener. Yuk, majuan yuk. Oke, kita akan challenge Kakak Mensala ya. Ini presiden itu boleh dibuka satu persatu, kasih muka cool aja ala kalian ya. Ya, kalian bertiga kan udah ganteng banget. Nah, kalau teman aku yang satunya itu enggak ganteng tapi dia punya roh ganteng. Ya, jadi kalian sepatutnya bisa belajar ya. Oke, kita mulai dari Dewa dulu ya. Dewa, ke kamera sini. Ya. Oke. Play. Gambarnya satu-satu, kesini, kesini gitu ya. Yuk, dari Dewa dulu ya. Play! Mau bikin apa lagi, mau bagi malah. Udah pun males, bahagian gak setengah mati. Kakak setuju aja nono dari dulu-dulu. Terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Mau bikin apa lagi, mau bagi malah. Udah pun males, bahagian gak setengah mati. Kakak setuju aja nono dari dulu-dulu. Terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Junior! Biasa ya. Iya. Tapi yang gini nih apa ini? Iya. Gimana? Maksudnya apa sih lo gitu? Buat gua, walaupun gua sederhana muka gua, tapi tiga orang ini apa sih? Makanya itu yang aku bilang, dia gak punya wajah ganteng, dia hanya punya roh ganteng. Ya. Tapi kenapa mereka kompak banget? Karena mereka itu katanya punya tim bareng. Aku punya tayangannya loh, coba kita lihat ya. Oke, silakan duduk. Coba, ini ceritain dong. Ini cerita tentang apa dan karakter kalian masing-masing jadi siapa aja. Dari Salsa deh. Oh, jadi di sini aku berperan sebagai Laura. Laura itu punya saudari kembar namanya Lauren. Dan dia tuh mendaki gunung sendirian karena punya janji ke saudarinya ini. Terus, tiba-tiba ada satu peristiwa yang ngebuat dia dilupa dia siapa gitu. Sampai akhirnya ditolong ketemu sama Ray, yaitu Junior. Lanjutin. Ada Lauren, ada Ray, anak trans semua namanya. Terus. Oke, akhirnya ketemu Ray. Iya, aku berperan sebagai Ray di sini. Gimana ya, ini kalau ngomong dikit takutnya spoiler soalnya. Jangan spoiler. Banyak spoiler. Ini banget plot twistnya. Enggak, karakternya lebih ke apa? Sosok yang dewasa yang lebih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Kalau Jerome? Karakter aku di sini mungkin bisa dibilang akamsinya sana.
apaan? Jadi kamu itu luka dari film itu ya? Ah, lumayan. Iya kamu? Mana? Enggak, ini udah lama banget. Ntar, coba gue liat. Ntar ikut Wendy ke Mayapada ya. Beda. Emang dia asam lambung. Emang itu operasi usus buntu di situ. Oke, nah kalau kamu lebih berperan sebagai cerita anak kampung setempat? Iya, yang ngebantu mereka lah. Gunung apa anak kampungnya bisa begini ya? Oke. Keren kalau laki ada bekas jahitan di tangan ya. Gue kenapa di bawah hidung gitu. Ya Allah, jangan gitu dong. Beda kalau laki gini mah. Beda kalau laki. Ada luka dong laki. Iya nih laki tuh luka gini. Kalau laki karet mah beda ya. Mana gitu. Jadi gini, sampai laki karet. Oke, kalau kamu Dewa. Iya, kalau aku akan berperan sebagai Albert. Dia akan menjadi temannya Ray. Kalau Ray mungkin menjadi sosok yang dewasa, aku akan menjadi lebih sosok yang impulsif, lebih banyak emosinya. Dan mungkin segitu aja kak, aku takut spoiler juga soalnya. Betul, jadi memang film ini harus kalian tonton. Nah ini pasti pada nanya, ini kapan tayang dan di mana? Coba silakan. Hari ini udah bisa premier eksklusif nanti malam jam 7 malam di Klik Film. Di mana? Klik Film. Klik Film. Okay. Aplikasi Klik Film. Aplikasi Klik Film aja, mereka bisa langsung download ya. Betul. Oke. Okay. Kalau di TV yang 80 inch gitu bisa mah download bisa. Klik Film. Bisa. Sampai disebutin 80 inch ya. Ada kan, Mak? Lu nonton di situ sendiri sama tukang-tukang yang lagi pada ngebangun di kolam renang, suruh nonton di situ. Iya, benar. Enggak ada orang rumah segede gitu dia tinggal sendiri. Tahu. Oh, bukan bini cepet disikat ya. Ya udah oke. Okay. Eh, tukang gue nitip salam buat lu, katanya kapan mau ke rumah lagi. Salam balik ya. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sedikit mengenai film mereka. Kita kembali selain saat ini ya, tetap di Brownies Obrolan.